Kadang-kadang cara dia ngomong gak nice. Kadang-kadang cara dia izinkan keadaan-keadaan gak nice. Lord is not nice. Iya, memang goalnya bukan mengalami nice things. Tapi the goal dalam hidup kita, tujuannya adalah mengalami the kindness of God. Karena ketika kita tahu, oh maksudnya Tuhan itu selalu baik. Maka kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Karena unconditional love is not unconditional tolerance. Karena dia mengasihi Anda bukan berarti dia tolerir semua kesalahan Anda. Apalagi yang diulang-ulang. Enggak. Kalau Anda ulang-ulang kesalahan dan dosa yang Anda tahu pasti salah, dia enggak bakal nice. But he's always kind. Karena dia pengen membawa kita, menarik kita kepada dia. Sehingga satu hal yang saya tahu pasti, we are all covered.